balik lagi di Beremang. Ya ya, melanjutkan tadi bang. Kita tentang travel tadi, travel di Korea tadi. Oh, kan. Masih nanggung nah kada sampai. Nah ini kan keseruannya kan, iya lo. Aku paling ketujuh kalau yang traveling tadi. Iya. Itu kan apa sasat tadi di Korea. Sasat di Korea. Nah, itu kayak apa ya. Kisahnya? Kesasar aja, jadi turun, dientah berantai. Awalnya mau kemana, jadinya berakhir di mall dan malah belanja. Oh, malah belanja. Belanja itu untuk keperluan pribadi atau? Keperluan pribadi ada juga, menjustip ada juga. Oh, justip ada juga. Jadi bukan hanya tulak ke sana. Kadang. Justip apa? Jasa titipan. Jasa titip. Ya kah itu? Ya kah? Titip ya, betul. Jasa titip loh. Oh, titipan astaga. Ya, ada yang aku udah ngerti ini saya gitu. Minta tukarkan. Justip. Minta tukarkan lah. Dan itu memang dari itulah memulai bisa ya sedikit-sedikit orang justip jual lah, berusaha juga sedikit ya. Iya, sambil karena sebenarnya bukan kayak lebih fokus usahanya sih, lebih ke kayak misalnya nemu nih produk bagus. Ini tuh bagus kayak handak orang tuh juga tahu kayak gitu, kayak pian itu kadang ulun ngomong ini orang tuh handak juga. Oh, aku sih bagusnya nggak ke sini daripada ke situ. Kayak gitu. Aduh, iya dah. Tapi kamu nggak disariki malaikat. Disariki kenapa malaikat? Nih? Hah? Disariki. Kenapa jadi disariki? Beda kurang satu dia. Nggak disariki. Ya, Aduh, kesan gue belum. Aduh, iya dah. Sudah kemana aja sih di anu tuh selain di Korea? Baru sedikit sih sebenarnya Korea. Korea tuh maksudnya Asia ya? Singapura. Iya masih Asia. Kalau yang di luar Asia ada? Luar Asia. Zimbabwe. Kalau itu sementara belum minat sih kalau itu. Tapi di daerah yang hendak paling dikunjungi. Ya. Kalau terakhir itu yang kemana itu Korea. Tapi udah checklist. Selanjutnya itu pengen New Zealand. Ijo-ijo, Australia, pas. Iya, kebetulan aku pengen naik van kayak gitu loh, nyewa van. Oh, terus di padang. Ijo-ijo, padang pasir. Kok van mana taunya van? Eh lain lah. Iya. Abu Dhabi pasti. Abu Dhabi leh. Nah, perjalanan yang begitu menarik ya. Yang sudah. Targetnya berarti kedepannya ke mana tadi? New Zealand. New Zealand. Tapi pengen ke Korea lagi. Ke Korea lagi. Tapi nih pandemi kan, nih. Oh. Siap mana? Ada kalau musim pandemi di sana pandemi juga. Sama. Sama. Sama dong bang. Asik ya, kayak jalan-jalan gitu ya. Korea. Kenapa? Ketemu orang-orang. Gumbili ada kasih tuh Gumbili. Ada. 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 Anu tapi Gumbili apa sih? Gumbili madu ya, yang. Ubi madu. Dalamnya. Gumbili dalam ubi sama kah? Sama. Sama loh. Sama. Berarti Gumbili madu berarti. Kamu di sana pandirnya kayak apa? Bahasa di sana kan conghing-conghing. Ih, kadang orang tuanya tuh kadang ngerti bahasa Inggris. Oh. Jadi kadang itu aja kan biasa selesai. Kamu kalau ke sana kadang pokoknya selama kita masih menggunakan bahasa isyarat aman aja. Sama ada manusia lu kada bakal takutan. Kada bila manusia sudah kada kau ditemukan nah nyuruh untuk takutan. Kada bila traveling ya lo, bila traveling pian sorangan kah, tulah kah, berdua? Atau bertiga lawan keluarga atau sering memang sering tuh berdua sih sama kawannya memang suka traveling. Oh gitu. Kebetulan aku suka. Iya sudah. Narang, di sini ngomong-ngomong kan ada game kita. Iya. Oh, ada game. Iya, ada game. Kita langsung aja. Iya, ini kita games-nya jawab cepat. Jawab? Jawab cepat. Kadang kok jawab lambat aja. Jawab cepat. Harus cepat. Iya, jawab cepat memilih. Mun ini menang, Dit. Mulai tadi jawabannya cepat harus. Ya, tapi ini khusus ke Kiki aja, Bang. Tapi ini khusus ke Kiki aja. Gitu. Nah, ini karena tentang tipe-tipe lakian. Nah, itu dia pertanyaannya tentang make up dan justip kenapa jadi pertanyaan lagi. Kan jadi kan lebih biar kan lebih apa wedus dia. Oh iya wedus. Wedus, wedus. Biar lebih anu, Bang. Wedus, beda lagi. Berimbang. Kayak kita mulai. Oke. Berimbangnya di mananya berimbang ini? Untung. Ya. Silakan didengarkan Mbak Kiki. Malah. Cowok ganteng pendiam atau cowok standar humoris? Humoris. Humoris ya. Lebih milih mana? Cowok ganteng pendiam atau cowok standar humoris? Kalau suka sih suka ketawa sih jadi humoris. Humoris ya? Oh, baik. Jadi ketawa. Karena alasannya apa? Alasannya apa? Ketawa terus. Rame lo. Iya rame sih tapi. Cuma kadang kalau ya tergantung kalau bahasannya kayak terlalu dibuat-buat kada kayak palsu ya. Oh, tapi kan ini ada lo, ada yang asli real. Nah, apa? Siap-siap. Ya tahu, Bang. Tapi mun nang kada tapi bungas hakun ae. Kada apa sih?
Tapi humoris. Tapi humoris. Oh ya. Apa? Apa? Sakit keamanan. Apa maksudnya? Apa? Eh malap, malap aja. Eh paham dah? Baca lagi dah. Ya. Yang kedua pulang. Ya. Bisa. Cowok yang punya pekerjaan tetap atau cowok yang mau berjuang? Lo emang sama. Tetap kada perlu berjuang. Iya. Siapa sih? Kada maksudnya yes. Atau cowok yang iya, maksudnya ada itu atau cowok yang hendak hendak gitu nah, yang, hendak berjuang maksudnya. Ya, kalau aku sih tetap. Tetap. Oh, tetap. Tetap juga pasti ada berjuangnya sih, proses berjuang. Kada maksudnya gini nah. Digabungkan berarti. Iya, ha, dua-duanya. Boleh, dua-duanya boleh. Boleh. Masuk juga Bang eh. Berarti yang lebih digabungkan dengan pekerjaan tetap tapi tetap dengan berjuang juga. Pasti dia untuk mendapatkan sesuatu yang dapat itu juga perlu. Belum tentu juga, belum tentu ya. Orang yang punya pekerjaan tetap dia berjuang lagi belum tentu. Iya, kayak oh, I see. Paham. Nah, paham. Orang yang berjuang itu maksudnya pengusahawan itu kan itu perlu perjuangan. Kalau orang pekerja tetap nih masa tukang parkir apa yang diperjuangkan? Kan tetap ke sini. Oh. Ngojek ya maksudnya tetap. Tetap artinya kan ya itu aja ya, paling ya. Kebaikan kita. Ya, kebaikan yes, kita. Eh. Iya. Ya, next. Next. 3. Cowok super mapan kurang perhatian atau cowok biasa full perhatian? Full perhatian dong. Apa cewek dia? Kan sukanya diperhatikan. Super mapan. Kurang perhatian. Kurang perhatian. Oh banyak duit, tajir yeah. Tapi cuek. Ya, yeah. Atau cowok biasa tapi sama. Full perhatian. Enggak seru. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua lah, cowok yeah. Biasa full perhatian. Lah. Tolong dilap muntung. Kada ini Bang. Enggak. Karena kalau diperhatiin terus jadi ganteng tipe. Nah. Ada auranya. Ada auranya kayak lah. Jadi tiba-tiba bunga. Sekitar. Oh, yang tinggi berarti. Tinggi orangnya. Tinggi sih kalau bisa. Oh, karena tinggi. Pendek loh. Siapa? Saya ya. Yang pendek. Ya, ingatlah Bapak. Ada peluang segan buhan mau. Yang tinggi-tinggi. Siapa deh yang kamu maksud? Di luar, yang di luar. Siapa? Kamu. Siapa? Percaya kah? Maksudnya kan bola itu biasanya memantul. Itu cermin Bang biasanya. Ayo terus. Oke, lanjut. Cowok atletis atau cowok smart? Ya. Dua-duanya. Smart ya. Gimana dong? Pilih yang smart atau yang dua-duanya. Dua-duanya. Pilihlah satu. Gak bisa smart aja dulu. Deh smart. Smart ya. Lebih smart. Masa depan kalau smart. Aduh. Tapi kalau smart kalau atletis 70, kayaknya masih. Hah? Gimana? Ya kan karena cowok. Atletis. Kenapa dia atletis? Kalau atletis bisa diusahakan kayaknya. Oh, bisa diusahakan ke gym gitu kali ya. Iya. Kayaknya. Iya. Betul. Bujur. Iya loh Bang. Enggak juga nah aku nge-gym tahun-tahun ini kayak gini aja. Terakhir. Pertanyakan berikut. Hah? Berikut. Oh ya, berikut. Nih, ada yang di studio nih. Cowok tinggi atau cowok kekar? Nah, ini bingung pula. Cowok tinggi. Cowok tinggi? Ya. Tinggi lah. Kekar tuh jelas lah. Tadi kayaknya udah nanya deh tinggi. Iya. Tapi kan oh, iya. Kalau kekar kenapa? Karena kadang enak jadi orang kekar. Ngeri kayak. Ngeri ya. Elemen kayak tuh kan sih. Kalau karena di bayangan orang kalau kekar tuh ya elemen itu. Elemen Iron Man lah. Kayak bubuhan Marvel, bubuhan Marvel kada payu lah ini. Kekar bubuhan Marvel. Iya sih. Tapi mungkin kekarnya 1 meter? Kekarnya 1 meter tuh kayak Pak. Tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter. Masuk akal sih. Ya. Masuk akal sih. Kadang-kadang adik ya 1 meter tuh. Satu mata tuh pendek loh. Pendek leh. Makanya. Kadang-kadang masuk akal kan? Kekarnya 1 meter. Aku ada tinggi tapi kekarnya 1 meter misalkan. Iya, kekar 1 meter enggak ada. Anjir leh. Baru ini loh. Iya, iya. Oke. Oke. Kita sudah tahu dah rasa dari Ki gitu. Tipe rasa. Tipe. Ya. Tipe. Sorry, Bang. Selera ya. Iya. Oke. Nah, Bang. Kita break dulu lah. Habis ini ada yang paling rame pokoknya. Ya, nonton film Korea. Lain. Pokoknya ada ya. Pokoknya pemirsa di rumah, habis ini break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bararama. Ambil bagnya, buang buruknya.